สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเป็นอย่างไรบ้าง Today we are going to Educa 2019 in Impact Arena Thailand Dan setelah 1.5 jam perjalanan kita akhirnya sampai. Selamat pagi Ajan. Ya, kita di mana? Kita di Impact Arena. Buat apa? Ngapain di Impact? Kita menghadiri acara seminar nasional bersama Ajan. Caca, ya kita nemenin di acara seminar dan pembicaranya itu adalah ini adalah our teacher namanya Ajan T. Ajan naik dong. Iya. Jadi Ajan ini bakal bicara tentang apa? Ajan T itu pagi ini mau bicara tentang inovasi teknologi pendidikan di Thailand di tahun 2001 di abad 21 maaf ya kata orang sarapan jadi ini di Impact kita berangkat jam 5 dari Kampensen dari kampus kita dan maaf sampai sini jam setengah tujuan itu sama Ajan. Ajannya grogi banget guys karena banyak orang banget di sini jadi Ajannya grogi. Maaf ya, kita lupa bawa kamera. Ini semua gara-gara dia yang tidak mau mengingatkan saya untuk membawa kamera. Nanti ya, kita lanjut lagi. Jadi, kita dari mana nih? Kita menghadiri acara seminar internasional. Sebenarnya ini kita bukan speaker. Kita cuma mau bantu. Bantu Ajan. Ajan itu dosen kita di sini. Itu maksudnya itu Ajan. Jadi Ajan itu jadi kayak pembicara di acara seminar internasional dan di Thailand. Namanya itu Educa. Jadi tiap tahun itu ada ya. Mesti ada tahun mesti ada. Jadi itu kayak acara seminar tahunan gitu ya Nis ya. Terus teacher kita atau Ajan itu minta kita buat ikut berpartisipasi biar tahu gimana sih kayak perkembangan education di dunia terutama di Thailand itu kayak gimana. Jadi kita bisa membandingkan antara Thailand sama di Indonesia. Nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk sih ya, cuman membandingkan kayak perbedaan sistem pendidikannya atau kayak mungkin standarnya itu gimana, teknologinya yang dipakai, metode pembelajarannya mungkin kayak gitu. Jadi kita terus walaupun pakai HP karena kita lupa nggak bawa kamera. Jadi kita tunggu acaranya belum mulai. Kita tunggu mungkin sekitar 30 menit lagi mulai. Bye bye. Oh iya, jadi hari ini kita pakai batik nih biar apa ya? Kelihatan Indonesia banget dan mengenalkan budaya Indonesia. Ini corak apa, Mbak? Kalau ini sih sebenarnya apa ya, udah ke yang modern sih. Jadi enggak yang filosofis gitu, tapi ini coraknya tumbuhan kok, daun-daun gitu. Maksudnya asli mana batiknya? Oh, kalau itu lebih ke Pekalongan sih. Oh, gitu. Warnanya tuh berani gitu. Oh, gitu. Sip. Kalau ini? Ini batik apa ini? Ini juga batik asli Pekalongan. Oh, warnanya juga cerah, warna hijau. Oh, gitu. Sip. Peska. Ini? Ini batik dari Blora. Ini kayak Blora. Oh gitu. Temanya apa temanya? Temanya bermacam-macam, warna-warni. Banyak tema. Oh gitu. Biar jadi melambangkan kalau hidup itu banyak warna-warninya gitu loh. Oh gitu. Iya. Yeah. Hidup. Drama dia guys. Jadi ini pakai batik apa nih? Ini batik Indonesia.
Iya maksudnya corak-corak apa, batik dari mana? Ini ada coklat, pink, dan ini saya nggak tak. Maksudnya mungkin temanya adalah kesejahteraan. Oh, kesejahteraan. Coba kita lihat. Karena oh, kesejahteraan. Ini belinya tuh. Okay, let's see the conference Educa 2019 with the speaker Mr. Pirasak. But I'm so sorry I'm not record from the start to the end because I want to enjoy the material. See ya! Acaranya mau dimulai, guys. สวัสดีทุกท่านนะครับ300 or 200, and this is the photo session with the speaker. Maybe most of them is educator, right? Yeah, it's a teacher in school or university. Gimana testimoni? Sangat-sangat menginspirasi. Ya. Inovatif kita menjadi guru nanti. Ya. Banyak aplikasi yang kalian mungkin nggak tahu. Nah, habis ini kalian bisa tahu. Apa aja? Bisa diterapin nanti waktu kita jadi guru. Emang perlu pakai teknologi? Ya, perlu banget. Apalagi di tahun di abad 21 ini. Penting banget daripada kita itu pakai tradisional ya. Tradisional, konvensional. Jadi jempol berapa nih buat agenti? 10. Jempol lah. So, it's finished. Sekarang kita mau lunch sama Ajan. Setelah
beliau selesai. Jadi ramai banget ya, ramai banget. Keluar ruangan guys, sangat banget, sangat ramai. Dan di sini itu juga alhamdulillah banyak mbak-mbak muslim ya yang datang ke sini ya. Karena mungkin ini dari berbagai penjuru Taiwan datang ke sini. Sangat ramai karena ini kayak acara internasional gitu, jadi banyak banget orang aja. Nah itu aja. And next we will see the exhibition and having some lunch. So, this is the exhibition of education in Educa 2019. In here, we can see many innovation in education about book, about learning models and others from many university, many education institution in Thailand. So, this is very interesting to kita sudah selesai muter-muter di kayak exhibition, education exhibition. Jadi di sini itu kayak ada stand-stand tentang pendidikan, terus kayak models-models. Kita udah muterin satu-satu dan kita mau balik lagi ke sana karena kita udah janjian sama agensi, sama teacher kita. Dan ini itu kayak lambang pendidikan yang ada di Thailand. Itu kayak menceritakan pendidikan di Thailand itu seperti apa tingkatan-tingkatannya. Kemudian ini Kasetsa University. Ini adalah universitas kita di mana kita belajar selama satu semester di Thailand ini. Dan sekarang kita mau makan. Station, ya, kita makan guys, kan makan. Okay, so we are going to having some lunch with rice and then shrimp paste with fluffy catfish and salted egg and just the vegetables and spicy fried fish with mango salad. Yeah, more food, more halal food, and here like mushroom and the fried curry, and this one is fried chicken with cashew nut, and then this is the deep fried prawn, okay, and boiled cacao with organic milk soup, and all of this is halal, so we can eat everything in here. But in here, halal food and non-halal food is separate, so we can eat here and they can eat there. Okay, having some lunch. Selamat makan. Selamat makan. Ini udah selesai makan dan
Ini ada dessert, yaitu bubur. Ya, isinya itu kayak apa ya, ini tuh kayak cemil gitu loh. Terus sama sesame seed, biji apa sih ini namanya? Gak sama tahu. Coconut. Coconut milk. Ya. Yes. So yummy. Enak. Ya. Yeah. Let's try. Ini buburnya. Cis. Pakai tangan kanan ya guys. Coba. So sweet. Merasa bayi. Manis. Lembut. Ini ada kayak kenyal-kenyal dari cemil. Cemil ala tai sama gurih-gurih dari makanan yang dan ini hangat, apalagi habis makan berat terus di ruangan yang ber-AC cuaca yang Oke guys, cukup sekian ya vlog tentang pergi ke Eduka 2019. Setelah ini kita akan pergi ke suatu tempat yang worth it banget dikunjungin kalau kalian lagi ke Thailand. Stay tuned to the next video ya. Bye bye. Sawadee ha.